Sekilas, tak ada yang berbeda dengan api yang menyala dari kompor warga di Desa Kalibening, Banjarnegara ini dengan kompor pada umumnya. Apalagi warna apinya pun biru seperti api dari kompor gas LPG. Namun jika diamati secara seksama, tidak ada tabung gas LPG di dapur warga ini. Ternyata api kompor yang digunakan warga untuk memasak ini berasal dari gas alam. Pemanfaatan gas alam ini dilakukan setelah keluarnya gas dari lubang galian sumur bor milik warga. Salah satu warga yang menggali sumur dengan kedalaman 60 meter dikagetkan dengan keluarnya gas. Saat terkena percikan api, lubang sumur itu menyala. Setelah berkonsultasi dengan dinas ESDM dan petugas vulkanologi, gas tersebut ternyata bisa dimanfaatkan. Saat ini ada 26 kepala keluarga yang memanfaatkan gas alam ini. Untuk mengoperasikan kompor gas alam ini cukup membuka dan menutup keran. Warga merasa terbantu dengan adanya gas alam ini. Sebelumnya mereka rata-rata menghabiskan 2 tabung dalam sebulan. Kini mereka bisa berhemat dan tidak terpengaruh dengan kelangkaan gas. Ya, cukup membantu sekali karena kan bisa mengurangi biaya pendapatan dari gas. Terus kalau misalnya ada gas-gas langka juga kan ini kan bisa membantu kan, jadi nggak terlalu pusing lah mengurangi. Karena memiliki kapasitas gas yang cukup besar, gas alam ini dikelola bersama oleh pihak desa. Gas ditampung dalam 2 tabung dan dipisahkan antara gas dan air. Agar gas sampai di rumah warga digunakan kompresor. Isinya kita bor. Kita bor sedalam berapa, Pak? 60 meteran. Kita tarik pakai kompresor ya. Nah, kita pakai kompresor lalu kita masukkan ke tabung. Terus kita ke check valve itu buat menyaring air yang masuk ke sini kan. Setelah itu kita masukkan ke warga. Kini sudah 4 bulan 26 kepala keluarga di Kalibening, Banjarnegara ini memanfaatkan gas alam. Imam Ambarwoto, Banjarnegara, Jawa Tengah.